anak-anak TKB. Ibu guru harap anak-anak selalu sehat dan selalu tetap semangat. Pada pagi hari ini, kita akan bermain dan belajar dengan ekstra komputer. Jadi, anak-anak perhatikan ibu guru ya. Sekarang, kita akan membuka program TuxPen. Kita arahkan pointer pada program TuxPen. Kita klik kiri mouse 2 kali dengan cepat. Klik-klik. Kita tunggu. Maka tampillah kanvas TuxPen. Kita sekarang akan membuat rumah. Kita arahkan pointer pada tool garis. Kita klik kiri mouse tool garis. Dan untuk warna kita pastikan adalah warna hitam. Untuk kuas kita pilih di barisan pertama. Kita akan membuat rumah. Kita klik kiri mouse. Lalu kita tahan, jangan dilepas klik kiri mouse kita seperti ini. Kita geser ke samping, ke bawah seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Kembali lagi, kita paskan dengan garisnya seperti ini. Lalu kita geser ke samping dan ke bawah seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Kita arahkan pointer pas di garis. Sekarang kita klik kiri mouse, kita arahkan ke samping. Kita paskan dengan garisnya seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Kita akan membuat garis ke bawah. Kita klik kiri mouse seperti ini, pas di garis. Lalu kita geser ke bawah seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Kita arahkan pointer pas di garis seperti ini. Kita klik kiri mouse dan kita geser ke bawah seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Dan kita akan menutup garis ini. Kita paskan dengan garis di sini. Kita klik kiri mouse. Jangan dilepas klik kiri mouse kita. Kita geser ke samping seperti ini. Kita paskan dengan garisnya. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Dan kita akan membuat gambar pintu dan jendela. Kita arahkan pointer pada tool bentuk. Kita klik kiri mouse tool bentuk. Pada di sebelah kanan terdapat macam-macam bentuk. Kita pilih kotak. Kita klik kiri mouse kotak. Ibu guru akan meletakkan pointer di sini. Jangan terlalu atas ya anak-anak ya. Kita meletakkan pointer sedikit ke bawah karena kita akan membuat pintu. Kita klik kiri mouse, lalu kita geser ke samping dan ke bawah seperti ini. Lihat pada gambar pintu yang akan kita buat, kita paskan dengan garis bawah seperti ini. Terus kita geser dan kita lepas klik kiri mouse kita. Dan kita kembali klik kiri mouse 1 kali. Maka akan tampil seperti ini. Kita akan membuat jendela di sini. Kita klik kiri mouse dan kita geser ke samping dan ke bawah seperti ini. Kita lepas klik kiri mouse kita. Kembali lagi kita klik kiri mouse 1 kali. Dan kita akan membuat garis di samping gambar rumah. Kita arahkan pointer pada tool garis. Dan kita akan arahkan pointer pada garis yang berada di sini di gambar rumah. Kita klik kiri mouse, kita paskan dengan garisnya, lalu kita geser ke samping seperti ini. Jangan dilepas klik kiri mouse kita. Dan sekarang kita lepas klik kiri mouse kita. Kembali lagi,
kita paskan dengan garisnya. Kita klik kiri mouse kita, lalu kita geser ke samping seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Dan kita akan membuat garis kembali di sini. Kita arahkan pointer di pinggir sini. Dan kita klik kiri mouse, kita geser seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita seperti ini. Dan kita akan membuat gambar balok. Kita arahkan pointer pada tool magic. Kita klik kiri mouse tool magic di sebelah kanan. Di sini kita akan pilih balok. Letaknya adalah di barisan pertama. Kita klik kiri mouse seperti ini. Dan di sini kita akan menggambar balok di samping rumah. Untuk membuat gambar balok, kita menggambar dari sini anak-anak ya. Jangan terlalu dekat gambar rumah. Kita letakkan di sini. Kita klik kiri mouse, lalu kita geser. Jangan dilepas klik kiri mouse kita. Kita geser ke samping, ke atas, dan ke bawah seperti ini. Terus, jangan dilepas klik kiri mouse kita. Seperti ini terus, dan kita lepas klik kiri mouse kita. Kembali lagi, kita akan membuat gambar balok di sini. Jangan terlalu dekat gambar rumah, kita sedikit ke samping di sini. Kita klik kiri mouse, lalu kita geser ke atas, ke samping seperti ini, ke bawah. Kita lepas klik kiri mouse kita. Di sini kita akan memberikan warna. Dan kita akan memilih tool isi. Kita klik kiri mouse tool isi. Anak-anak bebas dalam memberikan warna. Ibu guru akan memilih warna coklat. Ibu guru letakkan di sini. Lalu ibu guru akan memberikan warna abu-abu muda. Ibu guru letakkan di sini. Dan untuk warna langit, ibu guru akan memakai tool yang di sini. Di sini terdapat macam-macam warna. Anak-anak bisa memilih warna apapun di sini. Ibu guru akan memberikan warna langit, warna biru muda. Dan ibu guru akan memberikan warna langit di sini. Dan ibu guru di sini akan mewarnai gambar rumah. Anak-anak nanti bebas memilih warna apapun. Seperti ini. Dan sekarang kita akan memakai tool magic kembali. Kita klik tool magic. Dan di sini ibu guru akan mencari gambar gores atau rumput. Kita pilih tanda panah ke bawah. Kita akan menggambar rumput. Di sini kita pilih gores. Kita klik kiri mouse seperti ini. Dan warnanya ibu guru akan pilih warna hijau. Lalu kita akan arahkan di sini. Kita klik kiri mouse seperti ini. Jangan dilepas klik kiri mouse kita seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Kita akan menggambar rumput di sampingnya kembali. Klik kiri mouse seperti ini. Jangan dilepas klik kiri mouse kita. Dan sekarang kita lepas klik kiri mouse kita. Dan kita akan membuat gambar pelangi. Kita arahkan pointer ke tanda panah ke bawah seperti ini. Kita akan mencari gambar pelangi. Kita klik kiri mouse seperti ini.
Di sini terdapat gambar pelangi. Kita pilih tool yang ini. Kita klik kiri mouse, lalu kita arahkan pointer di sini. Kita klik kiri mouse, lalu kita geser ke samping seperti ini dan ke bawah. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Dan sekarang kita akan memberikan gambar bunga. Kita arahkan pointer pada tanda panah ke atas. Kita klik kiri mouse, kita akan mencari gambar bunga. Kita pilih, di sini ada tulisan bunga. Kita klik kiri mouse. Anak-anak bebas dalam memberikan warna. Ibu guru akan pilih warna merah. Lalu di sini ibu guru akan meletakkan gambar bunga. Kita klik kiri mouse, lalu ditahan, kita geser ke samping seperti ini dan kita lepas klik kiri mouse kita. Kembali lagi, ibu guru di sini akan pilih warna merah muda. Kita paskan di sini. Kita arahkan pointer di sini, lalu kita klik kiri mouse. Kita geser ke samping seperti ini. Kembali lagi, ibu guru akan pilih warna oranye. Kita akan arahkan pointernya di sini. Kita klik kiri mouse, lalu kita geser ke samping seperti ini. Kita lepas klik kiri mouse kita. Kembali lagi, ibu guru akan pilih warna. Di sini ibu guru akan pilih warna ungu. Kita paskan pointernya di sini. Kita geser ke atas seperti ini. Dan kita lepas klik kiri mouse kita. Kembali lagi, ibu guru akan pilih warna biru. Kita paskan pointernya di sini. Kita klik kiri mouse, kita geser ke samping seperti ini. Dan kita akan memberikan gambar penguin. Kita arahkan pointer pada stempel. Kita klik tool stempel. Anak-anak bebas dalam memilih gambar penguin yang manapun. Kita pilih gambar penguin yang ini, ibu guru akan letakkan di sini. Sekarang ibu guru akan letakkan di sini. Dan ibu guru akan pilih gambar penguin yang ini. Dan di sini ibu guru akan mengklik tool yang di sini. Maka gambar penguin akan menghadap ke arah berlawanan. Ibu guru akan meletakkan di sini. Kembali lagi, ibu guru akan pilih gambar penguin yang ini dan ibu guru akan pilih tool yang ini. Dan gambar penguin pun berubah arahnya. Ibu guru akan meletakkan gambarnya di sini. Dan sekarang kita akan memberikan nama. Anak-anak arahkan ke tool ABC text. Dan di sini ibu guru memilih bentuk tulisan di urutan barisan pertama. Dan warnanya pastikan adalah hitam. Kita arahkan di sini, kita klik kiri mouse, kita akan memberikan nama. Anak-anak, maka tugas kita hari ini sudah selesai. Anak-anak bisa menyimpan tugas ini dengan pilih tool simpan. Dan sekarang, anak-anak, nanti tugas anak-anak hari ini adalah anak-anak membuat tuxpen, lalu minta mama papa untuk memvideokan selama anak-anak membuat tuxpen. Nanti dikirim ke WA ibu guru. Untuk anak-anak yang ada kendala pada laptopnya atau pada HP-nya, anak-anak bisa menggambar tugas pada hari ini di kertas kosong atau di buku, lalu difoto dan dikirim ke WA ibu guru. Dan sekarang kita akan keluar dari program Tuxpen. Kita arahkan pointer pada tool keluar. Kita klik kiri mouse kembali. Di sini kita akan baca, kamu benar-benar ingin keluar. Kita pilih
yang checklist berwarna hijau. Ya, saya selesai. Kita klik kiri mouse satu kali, maka program Tuxpan sudah tertutup. Anak-anak, terus semangat, jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.